pakai kuenya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. So good. Can I have the sweet soy? Kecap manis. Kecap manis. Sweet soy. KPC. Kecap manis. You only order fish for me. I know. Satu sak. Mas, tadi kita ada order yang nasi ikan laut satu lagi. Sebentar saya cek dulu ya. Jadi check-in ya. Oh, kok enggak ada tempe ya? Enggak ada tempe. Tempe ada di Bali. Oh, berarti habis untuk tempenya. Petai juga enggak ada. Sensi lagi ikan ay. Masya Allah, korang. Korang. Mesti ni cepat. Masa dalam lebih nak cepat. Nak belanja korang. Belanja korang tengok. Sorry, korang jangan terlihat. Jangan makan tau. Mas. Korang, this is one of my favorite restaurant. Nasi ikan laut. Nasi serbong ikan laut ya? Ya. Satu lagi ya? Iya. Cuba kamu cek dulu. Terima kasih ya. Masya Allah korang. Hai, assalamualaikum korang. Masih masuk. Cepat. Korang, this is one of my favorite restaurant in Bali. Masya Allah, sedap. Ada ni salah, of course, halal. The nasi dia very straightforward. Nasi dia macam lain yang penyek. Tapi rasa dia super sedap gila. Kalau kita punya penyek kat LL yang gepo, apa. Tinggal 10 ketapi. Ya, memang sedap betul. This is like macam, aku pernah rasa sambal dia. Sambal dia pedas gila. Yang macam kita buat bincang. Tapi, bila makan, pada-pada tu nak lagi. Yang cerita. Dia ni kalau dia goreng panas-panas, masya Allah sedap gila. Ini set paket ayam. Dua kan ayam dia? Satu sayang tapi besar gila. Babe pun boleh yang saya panggil. Saya panggil kalau saya babe sayang. Babe. Korang, saya pinta-pinta boleh tak sayang? Sebab saya pakai pinta ayam nak record. Ya Allah, korang sedapnya. Sabar, saya nak panggil korang. Korang tengok tau. Nasi ni dia memang tak dekat Malaysia dah, sebab dia dekat Bali je. Sedap gila. I, the last month I datang Bali, I stay 2 weeks. Sebenarnya 2 weeks tu I makan 3-4 kali. Trip ni I pergi seminggu. Ni pun I dah makan dalam 2-3 kali dah. Masya Allah, sedap sangat. Kejap, sabar sekejap. Hi guys, assalamualaikum. Masya Allah korang, again and again, nasi ayam tempong dan juga ni ikan laut. Goreng panas-panas dan sambal pedas-pedas ni. Ya Allah, even though pedas tapi dia kata tau, dia stay pedas-pedas, makan lagi. This is the best of the best in Bali. Korang, sabar je. Saya tahu korang tak sabar je. Hai korang, assalamualaikum. Sipu lentik dah dikebumi kan? Siapa tu? Selesa, sipu dah meninggal. Ha? Apa ni? Siapa meninggal ni? Apa ni? Aku tertinggal apa ni? Korang, Ina tertinggal apa ni? Apa benda ni? Siapa meninggal? Cara dia. Macam yang ayam penyet. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal. Macam ni. Kecap. Sambal dia, masya Allah korang. Oh, I tak pernah jumpa sambal sesedap ni. Okay, mari sini tengok Ina semua makan tengah malam. Kasih, siapa kata air ni jaga badan, tak diet. Tak jaga badan, I tak diet. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya buat air makan dulu, sayang. Okay. Mami, sorry, Ina tahu Mami tengah tengok Abu. Abu pada dalam ni. Abu, Mami, sorry. Kita tengok Ina makan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mami, for the flower. Bismillah. Allah, apa panas. Masya Allah. Siapa pernah makan ayam tempong ni? Dia tahulah rasa dia hebat dia. Pergi dia macam mana. Pergi ke langit. Pedas gila, sedap. Nunggu. Dia sifu nanti. Korang, siapa sifu nanti? Sedapnya. Muhammad Irfan Abdullah. Betul sayang. Hanya tahu tu capinya. Sedap sedapnya. Jumpa makan goreng. Lawan.
budak gila. Tak, suami saya tak nak dia nak makan makanan dia. Makanan dia belum sampai. Korang sudah gila. Masya Allah. Restoran paling bagus. Walaupun restoran ni macam-macam biasa gila, tapi sedap gila. Korang ikan dia panas-panas. Last order RM11,000. Bayangkan dia tutup pukul 12, so dia RM11,000. Kalau kat Malaysia, kedai tutup pukul 12, pukul 11.30 dia tutup. Kadang-kadang satu jam dia dah tutup kan? Jadi RM11,55 lah itu. Allah sudah ya, Masya Allah. Ikan dia digoreng panas-panas. Masya Allah, sedap gila. How can you eat this every day? Macam betul, Malaysia punya ayam gepuk ke, ayam penyek, apa-apalah, tak kisahlah. Alah, this is the best. Jadi dia forget lah. Dia forget. Mas? Mau nanya, kalau set ikan lautnya mana ya? Oh, saya tempah ikan laut? Iya, yeah, udah di order. Makasih. Korang? Lepas sebab digoreng ayam ke ikan dia, panas. Oh, sedap. Allah. Tadi ayam macam kadang ngidam. Ayam pujuk lelaki ayam macam apa ya? Makan nasi heavy-nya malam-malam. Macam Azmi Amah boleh lah. Nanti ayam. Saya ingin nak makan nanti. Masya Allah, sedap gila korang. Malaysia, kat Bali. Hai, pecah satu ke. Tengok ayam dia garing gila, oh my god, sedap. Jadi panas-panas, ayam goreng. Lepas tu ikan dia pula goreng, garing-garing. Masya Allah, memang pergi dia. Setiap ni saya tambah satu lagi nasi ni. Macam Bali. Jangan minta tips kurus dan tengah makan. Korang, saya bukan tengah makan smoothie pun, saya tengah makan nasi. Korang sedap gila. Astagfirullahaladzim. Saya bukan tengah makan kat Faisal Hotel, saya makan barung biasa je, tapi sedap gila. Nombor dia nak ketai nasi tempong. Terima kasih ya, Mbak. Nah, sambal ekstra satu ya. Ini ada lagi. Oh, ada. Ada. Ikan accident. Ikan accident. Sayang. Muka sedih. Memang muka sedih kan dia accident. No, part saya suka tak ada. Oh, you nak yang belah garing tu eh? Yang ambil part saya? Ambil. Hai korang. Si kembar, Orbita dekat KL, Malaysia. Habis kan stay sekolah, dia boleh cuti lagi. Nah, repeat berapa kali? Banyak kali. Oh, dah patah. Kecil ni? Kan masing tak nak. Korang sudah gila korang. Ya Allah. I nak try lah. Tak, I try banyak kali sebab apa tau. I nak try dapatkan dia punya resepi. Sambal dia lain macam kan, sayang? I tahu macam mana, Abang. Ya, you beli, you punya confident kat mana? Kat TikTok shop eh? Confident dia lelaki eh? Dia cakap dia tahu resepi. Yeah, of course. I nak, kalau I memang tengah mencari dia punya resepi. Kalau ada, saya nak buat lah. Sedap. Panas lah. Boleh tak tukang ikan? Boleh, sayang. Very hot. Anything for you, my love. Tukar ikan. Panas kan? You orang masak satu tangan buat. Kuar ikan digaring-garing sedapnya, Masya Allah. Then you take no feel right? Lepas tu dia punya ulam-ulam ni sedap tau. Ulam-ulam ni semua dia macam rebus. Dia ada macam bayam, labu, timun and dia ada terung. Dia macam rebus tapi sedap gila. I tak pernah rasa. Masya Allah, tak tahu cakap pula memang sedap gila.
I tak pernah pergi bercuti, pergi repeat kat satu kedai sampai berkali-kali, like more than 5 times, never. Masya Allah lah. Saya pun macam ni dah. Dia dapat makan makanan sedap. Dia rasa macam nak menangis, tanpa nak lari. Nari, tanpa macam nak nangis. Gembira dia dapat makan sedap. Kat mana kat Bali? Masya Allah, korang ikan dia garing-garing. Sedap gila. Siapa nak makan sini? Cuba beritahu. Cepat angkat tangan. Kita geng. Ni nak nasi lagi? Haa, ambil mu. Ini Azmah makan dua kali tambah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ina, insaf Ina. Apa dia jadi Ina Azman? Dia tengok, dia pergi ikan masin. Masya Allah, sedih gila. Orang Malaysia, yang mana yang suka kata makan pedas tu? Saya tak kata sini, aku berpeluh. Saya akan jadi flu. Itu dia macam, Mas, bisa kasih nasi ekstra satu. Ya, sepanas ya, makasih. Ya, lepas tu, yang mana tahu Ina memang hantu pedas, hantu cili. Ina suka sangat makan pedas, tapi pedas dia memang Ina pun macam, macam tu. Dia pedas tapi nak lagi, nak lagi, nak lagi, macam tu. Indonesia kah? Iya, makan Indonesia. Mana orang-orang Indonesia? Angkat tangan. Sekarang kat Indonesia pukul Sama time dengan Malaysia. So, nak angkat ke 12. Korang jangan nak kata-kata cari Ina Azman lagi, eh? Tak ada diet. Korang suka orang kata body shaming saya kan? Cari Ina Azman ni mesti acar-acar diet ni. Betul-betul keting lah. Rempeng lah, jerongkong lah, jarengking lah. Saya makan, saya sumpah memang makan. Apa nak buat macam mana? Makan senas. Guys, nasi kedua Ina Azman. Dah. Sabar. Ini sabar je, tuan-tuan. Skills, siapa yang boleh makan air keput tu, macam air penyek kan? Malaysia tu lah, kalau korang datang sini, I kerak jari lah kalau korang kata tak, korang tak suka. Betul. Ya, ya. Mantap lah. Ada kesian dia. Dia belum sampai. Tambah lagi timun. Ais ni nak timun sayang. Bukan je, benar. Timun tu boleh. Kalau mau timun ni aja, ada enggak? Kita dapat timun. Oh, okay, enggak apa-apa. Thank you. Thank you, sayang. Bye. Lah, I ingat kan dia nak bagi air timun ni. Dia pun dia bagi satu buah tu. Kedek kot. Ya, dia kakak bini tadi hidup tanpa sayur. Saya memang suka sayur. Saya suka sayur. Saya sangat suka sayur. Saya ni, dia selalu sayur ke ulam apa semua saya makan. Pahit lah. My mom, my grandma, my arwah grandpa. Aubrey. Anak saya Aubrey, Carl, semua suka makan sayur. Sebab daripada atuk saya, ajaran mak saya. Lagi sayang. So, saya memang dah terbiasa daripada kecil sampai sekarang suka makan sayur. Saya didik anak saya pula makan sayur. Sabar eh, korang nak tengok Ina makan dua nasi, sabar. Korang pedas gila tapi sedap. Kanan-kanan kat Malaysia. Bagi mami dia tinggal dulu lah. Kalau hujung bulan ni, Abrika dah cuti 2 bulan. Long holiday.
kurang. Laju sangat kurang punya pertanyaan tu. Sorry kalau I tak sempat nak baca. Sebenarnya. Ke Indon ke? Oh, di Bali. Sebenarnya. Saya tak pernah makan macam ni sekali. Saya umur 28. Tapi takkan umur 44 macam you. Debit atau cash? Kalau debit soalnya mau gitu dia. Cash. Mas, saya mau beli sampelnya juga, bisa? Sampel apa aja dikasih? Ah, bisa. Iya, bisa. Oke. Makan dulu ya, bisa ya? Yeah. Thailand, bukan kat Thailand. Saya pergi Phuket itu seminggu saya dah balik. 4-5 hari, lepas tu saya fly pergi Bali lagi. Sebelum saya fly ke Thailand, Phuket. Sebelum tu, seminggu sebelum tu, saya pergi Jakarta seminggu. Sebelum Jakarta, saya dah ada kat Bali 2 minggu. So, this past 2 month ni memang traveling. Waalaikumsalam. Tolong, rebus. Pelik muka tak apa lawak. It's okay lah. Yang penting sama saya sayang saya cukup. Kalau aku lebih tu korang pun jauh. Ini pun kat Malaysia. Isi tempang. Saya kat Bali. Pernah tak pergi gila? Kenapa kejap lagi? Saya akan macam ni. Ya, kedai tu tak dah. Ni saya kat Bali. Nasi tempoh sedap gila. Korang jangan cakap I show off apa. Ya, yeah, makan kedai macam warung biasa je. Tak ada bukan pergi hotel 5 star ke. Acah-acah have-have ke nak tunjuk makan-makan mahal lobster ke apa tak ada. Tak ada eh. I semua makanan I tunjuk je kalau I nak tunjuk. Oh, pedas is coming. Hai, ambil ikan kita. Minta kebenaran, bro. Nanti kat I lah. Nanti kat I nak ambil. Pedas. You forget I change the fish. That's mine. That's mine. I have to change. Come on, send that. I'm pissed. Sudah mau habis. The split saya. Berapa pakai 2 jam? Tak ada kan? Dia kan muka sambal je. Kalau korang tengok muka dia tak bersalah tu. Dia ambil ikan air. Ikan air? Ikan air. Ada buka tadi? Dia cik nasi tak membazir. Ya, saya kalau makan nasi. Saya memang sayang. Dia orang buka. Dia sampai saya bagi ke. Tapi dia makan dulu. Habis. Maybe you can help them to clean? Well, hold on. I'm best out. Korang tengok ni. Korang jangan ada body shaming kan? Habis tau nasi. Tengok ni, habis. Korang jangan kena cakap I diet lah apalah. Ha. Round 2. Fight. Oh, nampak tak? Berasa-rasa. Sayang. Malu tau. Lagi I pun saya jual sikit. Eh, No. I'm diet. Awesome. Diet. Kurang. Malu lah. Lagi kan cakap. Lagi I besar pada I. Tapi I makan lagi banyak pada dia tau. Tapi kenapa I makan besar dulu? So, I jual pada Azali. Kecap manis.
Then, of course, hero dia. Sambal. Pedas gila. Babam. Dia dah start membara dah ni. Masya Allah. Gila. Korang. Sedap, sedap, sedap. Kenapa pakai 2 jam? Alah, malah lah nak jawab yang lama. Korang, korang sim je lah apa-apa, okay? Bismillah. Dengan ikan laut dia, dengan ikan goreng dia, panas-panas. Nasi pun panas-panas. Masya Allah, sedap. Gila. Korang nak tak? Kalau nak bawa sambal tempoh ni kat Malaysia. Korang nak tak? Korang nak tak? Siapa nak? Komen nak? Nak. Betul. You lah regular. Ada orang curi satu suap. Siapa nak? Komen nak dulu. Ikan ni ada masih nak, ada. Nak. Nanti nak buka beg kuning. Sorry. Don't talk about ni. Okay, buka beg kuning sambal tempong. Sambal tempong by Ina Azman. Korang, saya cakap dengan korang, sambal dia macam gini korang. Gila, saya tak pernah makan sambal macam ni kat Malaysia. Saya pernah. Dalam mimpi lah. No, last month. Last month you dekat sini saya makan kat Malaysia. Berapa? Pernah makan? Haa, semua komen nak. Nak tak korang? Ada dia? Ada boner dia. Itulah, aku buat meeting lah yang boner dia. Sedap Mas, sangat. Mas, boner dia? Selamba je. Betul lah. Layar. You ni apa ni balau tengah malam? Sambal dia. I cakap dengan korang. Nah, bos kamu dapat apa? Bos kamu dapat. Siapa bosnya? Ada nombor telefonnya? Atau PA-nya kah? Ada nombor telefon. Oh, ada di depan? Okey, bagus. Okey, terima kasih. Korang, I cakap korang. Wallahi. Aku pernah makan sambal sesedap ni. Indonesia kat mana? Indonesia di Bali, sayang. Kalau beli sambal dia rasa manis ke? Tidak. Sambal dia bukan manis-manis. Tak, sambal dia crazy, spicy, sedap gila. Tapi pedas gila. Pedas yang macam tak berhenti nak makan. Sorry ya, lagi 10 minit saya habis ya. Dapat. Santai aja ya. Terima kasih. Maaf ya, telat ya. Terima kasih. Mau tolong sama kamu. Teman dia. Lain nak bersama Mr. Letok. Sama mana-mana kat Kelantan je. Tapi saya cakap korang, saya cakap betul, sumpah. Saya tak pernah travel, makan. The same restaurant. The same restaurant. Pergi bercuti. Makan banyak kali. Lain, banyak kali. Saya pergi kedai, saya pergi hotel 5 star, pergi makan fine dining. Makan orang hotel pun tak pernah makan. Bayangkan, orang hotel, kalau bukan juga tak pernah makan. I did never try before. But it was not all. Can't afford. Ya, nak tutup. I'm the last customer. Macam lah korang. You always the last customer. The last passenger. Kali ni kita bagi diorang tips sikit. Saya menunggu. I'm done. Korang macam ni, lelaki saya makan. Siapa suka kebalikan? Ni, kebalikan ni. Haa, tu hati-hati mulut jahat. Haa, sikit. Gerak-gerak. Saya rasa akan datang balik lagi lah. Nak jumpa owner dia. This is like a tarapia. Ikan laut tapi dia bukan ikan tarapia. Lokasinya di Dewi Street. Lokasinya di Dewi Street, Bali. Near to Seminyak, about 10 minutes to 50 minutes. Masya Allah, so good guys. Memang kedainya. Nasi tempang. Masya Allah. Happy girl. Perong. Pedas gila, but so sedap. Ambilkan kat Malaysia. Ambil baju kala. Dah macam
Sayang. Mari. Sayang. Kali mara aku tak nak keluar guna ya. Lebih kurang itu. Pasal. Saya beli 5 kan? Tengok korang. Aku bungkus lagi korang. Kau jangan main Azman. Ha. Harai makan nasi. Ya. Saya ni tahun lepas very good. Very good threat. This is a very bad threat. Ever since balik from Europe. Saya travel. Balik Malaysia. Daripada masa belum puasa. Sampai puasa, raya, habis raya. Tak jaga-jaga makan. Makan je. Sebelumnya, tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, saya hanya makan nasi setahun, lebih setahun pula. Sebulan mungkin 2-3 kali je. Maybe 2 minggu sekali, tengoklah. Tapi sekarang, every day korang. Macam mana ni korang? Korang ikan ni dah tinggal tulang dah korang. Ya Allah. Nampaknya makan memanglah. Mestilah lambat sikit sebab sambil borang korang. Tak kuasa lah nak blow orang. Hai Abu. Miss you. Abu, this is the best pool. How I wish. Boleh bawa Abu datang makan. Mami. Jangan jealous ya, Mami. Ini pun Mami nak punya favourite. Mami nak cakap. Allah, sedapnya nasi lempar. Yeah, very simple. Ikan goreng, ayam goreng. Kau goreng. Maaf ya, bentar ya. Dua menit. Bahaya. Saya bersihin meja saya. Bagi penyapu sama dia. Bisa tolong. Maaf ya. Dia nak buang air tu ya. Okey. Kejap, kita nak basi nasi ni. Dalam ni besar table. Dia tengah klik kat belakang. Masak lah. Sebab sama tu datang Malaysia. Itulah. Akan diusahakan. Kita akan usahakan. InsyaAllah. Saya rasa saya akan datang kembali lagi ni. Mungkin dalam seminggu dua lagi. Tak. Dalam ni ada lebih kurang lah dekat 80 table ke 100 table. Kat belakang dia tengah kemas kat belakang. Sayang, open for me the water. Ya, dia kan. Lagi dua swap lagi. Gila ikan dia. Lebih nasi sejuk. Bibir saya macam kena Angelina Jolie dah.
Tinggal tadi ada 1, 2, 3. Habis. Masya Allah korang. Sekejap, saya nak buat kerja pembersihan sekejap. Tengok dia lelo. Masya Allah. Sayang, ambilkan bawah tangan ini, sayang. Aku lupa. Makan lagi. Ini dia tak ada tadi nak pilih-pilih level berapa, level berapa. Dia macam ambil lah kau. Dah ni ya. Saya sudah bersihkan, kamu tinggal angkat aja. Ya. Faham ya? Korang tunggu ni kejap. Sudah. Alhamdulillah, habis sudah mukbang ASMR. Ha, apa-apa lah yang korang panggil. Terima kasih ya. Oh ya, saya bawa sekali. Terima kasih ya. Maaf ya. Enak kali, sedap gila. Aduh, saya sudah makan 3-4 kali sudah ni, Masya Allah. Iya, untuk trip ini aja. Last month saya datang pun saya sudah makan banyak kali. Enak. Terima kasih. Okay korang, sehingga kita berjumpa lagi. Okay, so Ina nak end live dah. Make up terbetul ha, tak apalah. Yang penting bukan I nak bagi kat lelaki you tengok. Yang penting lelaki I suka, kan? Ah, bagus. Kejap. Kejap. Saya bawa air makan. Okay. Okay, bye korang. I love you. Habis dah mukbang ASMR, whatever, yang apa-apa yang korang panggil. Nanti ada masa, so you not love lagi. Bye.